Dilansir dari goal.com, Maguire sempat diabaikan Ten Hag karena dianggap tidak cocok untuk bermain di posisi kiri. Dalam beberapa kesempatan, Ten Hag sempat menyebutkan Maguire tidak cocok untuk bermain di posisi kiri. Itu yang membuat sang pemain kemudian lebih sering berada maupun memulai laga dari bangku cadangan. Ten Hag mempunyai filosofi dalam menentukan posisi pemain di atas lapangan. Hanya saja, ketika Lisandro Martinez mendapatkan cedera, Maguire mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Harry Maguire seperti kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya setelah dalam beberapa pertandingan terakhir membantu Setan Merah meraih hasil positif. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.